bersama gue Nisi Mainan di Bioskop UMN. Yeay! Hah, gimana? Seminggu gak ketemu gue pasti kangen banget kan ya? Hah, gue juga kangen banget sama lu pada. Ih, bohong banget Nisi. Yaudah deh, lanjut lagi. Nah, pada penasaran gak hari ini kita bakal nonton film apa? Yang pastinya juga bakal seru banget, gak kalah dari minggu-minggu yang lalu. Judulnya adalah Story of Nicholas. Wow, itu film tentang apa ya? Nah, film ini menceritakan tentang satu tokoh dari novel yang keluar dari buku itu dan akhirnya masuk lagi ke dalam bukunya. Dipadukan dengan stop motion, film ini sukses menjadi film yang sangat berbeda dari film-film yang sebelumnya. Gimana? Kalian penasaran kan? Yuk, daripada tunggu lama-lama, kita tonton filmnya. Yeay! Thank you.
gue Nisi di bioskop UMN. Gimana? Filmnya bagus kan? Story of Nicholas loh, ya ampun. Dan yang paling seru lagi, gue kedatangan sama filmmaker dari film ini. Oke, tanpa tunggu lama-lama, gue perkenalkan tamu kita yang paling kece, Kakak Olivia Samantha. Yeah. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik-baik. Makasih ya udah bisa datang ke studio buat saya wawancara. Kak, ini keren banget loh dan imajinatif banget filmnya. Dimana thank you. Cowok ya ganteng sih. Masuk ke dalam buku. Dan terus ada stop motionnya. Ini tuh inspirasinya dari mana sih Kak kalau boleh ditanya? Dari mana ya? Soalnya mungkin gue karena gue ngefans banget sama satu sutradara Prancis, dia agak absurd-absurd juga gitu. Michel Gondry. Jadi mungkin agak terinspirasi dari dia gitu kali ya. Jadi karya-karya dia yang sedikit absurd itu jadi menginspirasi Kakak. Iya, jadi absurd juga. Absurd juga. Nah, ini sih kan nggak tahu tuh siapa itu Michel Gondry. Dan di film Kakak ada stop motionnya. Apakah stop motion itu juga terpengaruh dari si Michel? Iya, dia juga kayak di film-filmnya gitu juga sering menggabungkan video dengan stop motion. Wow, itu unik banget ya, kayak kita yang gerak-gerak biasa terus tiba-tiba dipindahin ke stop motion gitu. Nah Kak, hubungannya si Amanda sama si Nicholas itu apa sih yang terjalin di antara mereka dalam film ini? Mereka tuh sebenarnya kayak bisa dibilang kayak tokoh dengan penciptanya gitu loh. Oh, tokoh yang diciptakan sama penciptanya. Iya. Penciptanya ini berarti si Amanda. Iya, benar. Oh, jadi Amanda. Dia tuh sebenarnya kan nulis buku ya. Story of Nicholas itu. Iya, jadi jadi itu menggambarkan seseorang yang membuat Story of Nicholas dan si Nicholas itu tokohnya. Berarti tokohnya hidup keluar dari buku gitu. Terus balik lagi ke dalam bukunya. Iya, pada saat dia buka bukunya dia gini. Masuk lagi ke bukunya. Dia berusaha keluar, tapi akhirnya kan dihapus. Wah, itu seru banget Kak. Nah, kira-kira kenapa sih pakai stop motion? Nah, itu kan prosesnya pasti ribet ya. Bisa tolong dijelasin nggak ke teman-teman kita yang nanti mungkin bakal bikin film pakai stop motion juga? Kalau kenapa pakai stop motion? Mungkin karena ya selain inspirasi dari Gondry tadi itu, film ini butuh kayak memang si gue pingin looknya tuh kayak kartun gitu. Kartun. Kan dia dalam buku kan kartun. Jadi salah satu cara untuk mewujudkan itu adalah dengan stop motion. Dengan stop motion. Ribet banget sih pas syutingnya, emang kayak sempet juga. Sampai berhari-hari cuma bikin yang stop motion bagian stop motionnya yang dia di dalam dunia buku itu kan ada kayak panel-panel gitu. Itu cukup makan waktu sih. Bener banget, karena kalau yang misi tahu stop motion mesti kayak pindah sedikit gerakannya foto, terus mesti detail-detailnya diperhatiin. Salah-salah ulang lagi. Terus kira-kira di balik film ini genrenya apa sih Kak? Kalau genre sih masih drama ya, cuma karena ini agak fantasy gitu, bisa masuk drama fantasy gitu drama kali ya. Drama fantasy, genrenya drama, kira-kira nih di balik pembuatannya ada drama yang terjadi gak di antara kru-krunya? Iya namanya buat film tuh pasti kayak di balik setiap pembuatannya kayak ada drama gitu gak sih? Kan soalnya banyak banget kan kru, gak banyak sih sebenarnya, cuma lumayan kan ada beberapa kepala gitu, jadi ya ada lah kayak ribut-ribut gitu. Ribut, jadi di balik drama yang dibikin di belakangnya ada drama juga. Iya bener. Bisa difilmin juga mungkin ya. Yeah. Udah kayak telenovela gitu. Nah Kak, gimana sih caranya untuk mengatasi ketataran atau ke stuck gitu misalnya di balik bikinnya di lapangan? Kira-kira kan pasti ada kendala tuh, gimana sih Kak nge-handle-nya gitu secara cepat? Ya gue rasa sih kalau menurut gue pribadi kita harus lebih fleksibel aja kali ya, soalnya sebagus apapun skrip yang udah ditulis itu nanti tuh di lapangannya tuh pasti ada aja yang kayak
melenceng gitu. Jadi kita harus lebih fleksibel aja. Jadi kalau misalnya nggak bisa ini, kita udah punya plan B gitu. Berarti improve gitu ya, kayak dahsyat banget. Jadi kalian yang mau jadi filmmaker juga mesti ready kalau misalnya ada kesulitan di lapangan tuh bisa improve gitu. Bener banget kak. Nah di sini kakak jadi sutradara juga, katanya jadi script writer juga. Iya betul. Dahsyat banget itu kayak not one man show juga ya, tapi banyak banget yang dihandle ya. Lumayan. Terus tantangan terbesar menjadi seorang sutradara itu apa sih kak? Apa ya? Tantangan terbesar gitu. Mungkin lebih ke lo kan sutradara gitu, jadi lo harus kayak ngatur-ngatur, lo yang ngambil keputusan. Sedangkan di lain pihak itu kan juga teman-teman lo yang setim gitu loh. Jadi kadang-kadang suka kayak dikiranya nyuruh-nyuruh banget atau gimana gitu, lebih ke situ sih kayaknya ya. Gimana ngaturnya, gimana padahal itu teman-teman sendiri ya. Kadang-kadang kan ada perasaan kayak gak enak iya, gitu. Iya benar banget kak, betul sekali. Nah kakak ambisi kedepannya apa sih, untuk kedepannya ini mau apa gitu setelah lulus dari kuliah? Ambisi? Yes, ambisi terdalam. Apa ya? Kayaknya sih gue pengen keliling dunia aja. Keliling dunia? Dan biar dunia itu menginspirasi kakak ya? Iya benar. Nanti abis keliling dunia baru bikin film lagi. Mantap sekali. Kalau butuh talent saya bisa kak, tinggal dikeliling aja. Nah kak, sebagai filmmaker, pendapat kakak mengenai film-film di Indonesia ini gimana sih? Apa sih menurut kakak pandangan-pandangan untuk film Indonesia? Film Indonesia sih udah banyak banget ya, sekarang belakangan-belakangan ini lagi marak lagi ya. Marak banget kak, bener. Nah, tapi tuh kayaknya emang namanya juga masih pasarnya Indonesia ya, kebanyakan yang kayak golongan menengah ke bawah gitu kan, yang nonton-nonton gitu. Nah jadi mau gak mau juga pasti filmmakernya juga harus mengikuti selera pasar. Soalnya filmmaker-filmmaker Indonesia tuh kayak udah diatur kayak sama PH-PH yang itu-itu aja kan. Nah, kalau misalnya kayak ada di Hollywood gitu, itu kayaknya lebih, itu juga bisnis sih ya. Yes. Gak ngerti deh gue. Pokoknya yang di Indonesia sih bagus-bagus, cuma ya kita harus bisa milih aja. Bisa milih ya. Soalnya kan banyak film-film yang emang tujuannya itu pasarnya untuk orang-orang yang memang demennya yang begitu. Yang begitu. Ngerti itu begitu. Iya, begitu. Begitu teman-teman. Begitu. Ngerti enggak? Jadi jangan sembarangan. Iya, jadi pintar-pintar kitanya aja yang milih film. Ada kok film bagus. Story of Nicholas. Contohnya Story of Nicholas ditonton seru banget. Ya ampun. Kak, untuk yang terakhir nih. Apa sih pesan-pesan kakak untuk filmmaker-filmmaker muda yang ada di UMN dan yang ada di luar? Gue juga masih muda. Iya, maksudnya yang akan mulai menjadi filmmaker. Apa ya? Menurut gue sih perlu lah ya banyak-banyak nonton. Soalnya secara langsung atau tidak langsung itu kayak mempengaruhi cara lo dalam membuat film. Kayak misalnya mau jadi penulis aja, kita kan perlu kayak baca buku banyak kan? Betul banget kan. Nah, karena film jadi gue bilang sih harus banyak-banyak nonton film gitu. Dahsyat. Jadi inilah quote paling dahsyat untuk minggu ini buat kalian filmmaker muda, di mana kan harus banyak nonton. Contohnya nonton Story. Oke deh kak. Kak makasih banget ya kak Olivia Samantha. Thank you for coming buat Bioskop UMN. Semoga You're sukses welcome. Untuk yang selanjutnya. Amin. Makasih. Thank you. Sukses juga Bioskop UMN. Dadah. Hah, seandainya gue bisa masuk ke dalam novel atau komik yang gue suka, pasti gue akan bahagia. Hey Ultima Friends, gimana? Wawancara gue tadi seru banget kan? Ya iyalah seru, tapi apa boleh buat? Kita udah sampai di penghujung acara. Tapi tenang, Selasa minggu depan gue akan ketemu lagi sama kalian di acara kesukaan kalian, Bioskop UMN. Sama gue Nisi Mainat. Dan yang pasti besok, Selasa besok itu, kita akan kedatangan dengan tamu-tamu yang pasti yang gak kalah oke. Dan film-film mereka yang pastinya seru-seru banget. Jadi gimana?
Tunggu apa lagi? Selasa, pantengin terus gue di www.umnbroadcaster.com atau di www.live.umn.ac.id. Okay? Sampai ketemu lagi di episode Bioskop UMN selanjutnya. Bye! Yuk. Yuk aja. Ya udah ya. Gue pengen ulang lagi deh. Gak enak. Lo minta ulang?